Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya Riana P Gaming. Untuk hero pertama di sini langsung ambil si Wanwannya dulu guys. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali Commander Link Skill 2. Kita cari hero Titan lagi guys. Sudah lama ini nggak pakai hero Titan ya. Ini ada Akadia, ada Archer. Kita masukkan Chow sama Melisanya dulu guys. Untuk combo yang akan saya buat nanti kemungkinan kita ke Wanwan Titan guys ya. Semoga saja bisa jadi bintang 3 nantinya. Oke guys, bagi kalian baru bergabung, bantu support channel ini, klik subscribe, like, comment, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update konten berikutnya. Wah, pas sekali guys dapat inspire. Sini ambil Mia dulu. Terus di sini ada Irithel, ada Bennett. Kita masukkan Mianya guys biar aktif archernya dulu ini. Semoga saja di round pertama ini Wanwannya bisa mengeliminasi hero lawan guys yang di dalam ring. Soalnya itu menjadi pondasi awal. Kalau awal-awal udah kalah, nanti selanjutnya agak susah guys. Oke, Wanwannya bisa mengalahkan Kimo guys, jadi mendapat tambahan 15 damage. Untuk Link Skill 2 ini, ketika hero yang di dalam ring berhasil mengalahkan hero lawannya akan mendapatkan satu stack berupa tambahan 15 poin damage. Dan stacknya itu bisa dikumpulkan selama 15 kali guys. Jadi 15 kali menang di dalam ring mendapat tambahan 15 damage kali 15. Wah, tambah sakit guys yang di dalam ring nanti. Jadi semakin lama semakin bisa mengungguli hero lawan yang masuk ke dalam ring, kecuali yang lawan Brestel gini guys. Kalau kena stun ya percuma juga sih. Ini harusnya sih Wanwannya bisa menang guys lawan si Chow. Ayo, aduh, kena stun gitu nggak bisa gerak. Yuk Wanwan lasit. Nah, pas kali guys, dua kali kemenangan, lumayan guys. Ini poin apa? Gold kita 10, poin interest aman. Terus kita ambil Mia sama Johannya dulu guys. Sini nggak ada apa-apa, 16 gold. Kita up level commander aja langsung guys, masukkan si Johet. Semoga saja di sini nggak ada yang main archer guys ya, biar Wanwannya bisa cepet jadi. Tapi Mianya, wah ada dua yang main natur ini kayaknya. Mungkin agak susah guys ini untuk nyari Mia, soalnya ada dua commander yang ambil Mia tadi. Waduh, si Wanwan ketemu Helcurt bintang 2 guys. Ya kalau kayak gini sih damage-nya menang si Wanwan, tapi HP-nya lebih besar yang bintang 2 guys. Wanwannya langsung meninggal. Ini si Melisa sama Yin ya gak kuat guys. Akhirnya gak jadi 3 win streak kita guys ya. Oke, masuk fight bug pertama. Kita di posisi ketiga guys. Ada kristal Kadia. Kadia ambil Kadia. Ayo, Kadia. Ah, oke guys, dapat Kadianya. Sini ada gold juga, ada Chow 20 gold. Kita ambil Chow-nya dulu guys, terus kita masukkan si Chow biar Kadianya aktif. Untuk gold-nya kita ambil nanti aja. Di sini waduh lawannya Mavis. Brestel, wah, Atlas bonus dapat, Future Tech juga dapat, auto cuan ini guys. Yang penting Wanwannya harus menang dulu guys. Oke, tiga kali dapat, aduh kena kepek, aldus. Ya sudahlah, gak berat guys kalau udah kayak gini. Apalagi sana udah ada yang bintang 2. Ini kita jual Mia sama agennya, amankan point interest. Terus kita ambil si godnya dulu guys. Ini ada Irithel 28 god. Ini up level 16 nanti yang masuk si masa berarti bisa guys. Kita up level aja, masukkan ini Johet sama Gurnya aja sekalian, aktifkan Future Tech. Untuk Kadianya kita taruh di Melisa dulu. Hero yang masuk sih, nah kan masa langsung jual 19 gold. Berarti kalau di sini kita bisa menang, kita nggak perlu jual si Yinnya guys. Tapi kalau kalah ya otomatis tetap jual untuk mengamankan ban interest. Ayo Wanwan si Akai-nya meninggal guys. Oke, okay. Yuk si Kirital, nah mantap guys, tinggal Chow sama Mia. Chow-nya meninggal. Oke guys, kita bisa menang, nggak perlu jual si Chow-nya, Yin-nya guys. Hehehe. Di sini kita ambil Irithel-nya dulu guys. Terus ada Chow 28 gold. Ambil dulu guys si Chow-nya. Kita masuk script round pemilihan star core awal. Sini settingannya udah pas ini guys, Archer, Kadia, sama Brestel. Tapi poin pertama yang harus dipilih stakornya ke Archer atau Kadia guys. Kita lihat dulu efek yang paling bagus yang mana.
dapat itemnya. Wah, ada golden staff, ada starfall. Tapi kita butuh golden staffnya aja guys, biar tambah kencang untuk si wanwanya di dalam ring guys nanti. Untuk starcore-nya muncul Cardia Fire, Archer Duck, langsung ambil guys Archer Duck-nya. Sini Mia, Melissa, ada Jin, ada Aldous juga. Kita ambil ini 17. Up level aja guys kalian guys ya. Terus kita masukkan Jin-nya dulu. Ini starcore-nya langsung taruh di wanwan aja biar gak kelupaan nanti. Nanti untuk hero yang masukkan si Aldous langsung kita jual, aman point interest kita guys. Kalau kita ngambil hero nya tadi percuma juga, nggak ada jaminan wanwan jadi bintang 2. Mending sekalian kita upkan level, kita coba mengungguli dari jumlah hero aja guys. Untuk jumlah apa bintang 2, nah kan wanwan yang nggak bisa kuat guys lawan kita. Aduh, ini kayaknya ke magi mistik ini nanti. Aduh, dihajar habis guys. Tapi gak apa-apa lah, di sini kita ambil Mia, Jin sama Melissanya sekalian guys. Sini gak ada apa-apa, coba roll sekali, ada pas guys, ada Brody. Brody-nya masuk menggantikan si God. God-nya kita jual aja. Terus kini kita masukkan si Irithel, sudah aktif 6 archer-nya guys ya. Walaupun masih kurus-kurus, semoga saja si Wanwan guys bisa bertahan. Pokoknya yang penting wanwannya ini guys harus bisa menang di ring duelnya biar mendapat tambahan damage, biar nanti bisa jadi titan guys ya. Aduh, si lancernya bintang 2 guys, wanwannya ya langsung minggir. Nah kan, oke, sini langsung ngambil aja si wanwannya dulu guys. Terus di sini wah gak ada apa-apa ini, kita butuh wanwan guys, ada Ake ambil dulu. Nah akhirnya wanwannya bintang 2 guys. Sini ada God, ada Badang, 22 God, tahan dulu guys ya. Wanwannya udah jadi bintang 2, lumayan enak ini guys. Harusnya bisa menang langsung di dalam ring duel ini, tapi lawannya Mavis, Nature Spirit sama Guardian guys. Waduh, dulu. Ayo, itu si Atlasnya meninggal dulu biar apa. Nah itu guys, Nature Spiritnya langsung meninggal semua. Oke, mantap guys, masuk fight 2 kedua. Kita di posisi tetap ketiga guys. Sini ayo, ini hexcrow. Aduh, hexcrownya diambil. Wah, kita dikasih slot ternyata guys ya. Jadi sekarang kita bisa tambah satu hero yang masuk. Nah pas sekali ada wanwan, ada Irithel, 33 gold. Kita masukkan si Jinnya dulu aja guys. Terus untuk posisinya si Brody kita taruh di pojok aja guys ya. Tadi di sini langsung ketemu hero nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ambil dulu, coba roll sekali, ada Johet, ada Akai. Akainya kita ambil nanti guys. Tapi ini ada Badang, Badangnya jual aja guys, kita ambil Akainya aja. Nah di sini saya sengaja langsung ke level 7 guys, soalnya saya langsung pengen cari si wanwan. Kalau kalah naikin level nanti bisa-bisa diambil sama ini guys. Ini juga mainnya Archer Cardia ini. Wanwan kita udah bintang 2. Oke, mantap guys. Nah, cowoknya sana udah bintang 3. Oke, cowoknya meninggal, Brody. Brody-nya dikeroyok guys. Tapi enggak masalah. Nah, wanwan kita aman sekali guys. Ternyata ada yang nabrak combo kita guys. Pantes hero-heronya enggak mau keluar. Ini Melissanya dari tadi nggak mau muncul-muncul guys, masih bintang 1 aja. Kayaknya juga di prank sama si Muntun ini. Ini kita jual si Irithel dulu guys, terus ambil si Zilong. Nah langsung coba kita jadikan ke Cardia dulu guys. Waduh, tapi Freya guys, Freya Yuki 3 langsung masuk ke dalam ring duel. Wanwan kita auto meninggal guys. Aduh, ini Freya-nya nggak bisa diapa-apain ini guys, pakai flicker juga soalnya ya. Tapi kalau flicker masuk ke dalam ring duel nggak dapat efek penambahan attack speednya guys, jadi ya nggak begitu masalah sih. Nah Jin-nya muncul, Melissa muncul, ambil dulu, terus coba roll sekali. Nah dua wanwan guys. Oke mantap, coba roll sini, ada Irithel, ambil dulu, coba roll lagi Zilong, ambil guys. Ini kita masuk Krypron pemilihan starcore kedua.
settingannya harus ke KDI ya guys. Jadi cilongnya harus masuk. Kalau nggak masuk, nanti yang muncul Brestel, Future Tech sama For Second Light. Pokoknya ini mau nggak mau harus ambil KDI-nya guys. Harus jadi 6 KDI ya. Untuk kristalnya dapat Archer lagi juga bagus sih, atau Brestel juga nggak apa-apa. Ini ada Golden Staff, ada Cloud Tip. Untuk waduh, kristalnya Astro guys. Astro nggak apa-apa lah, ambil guys. Terus ini kita ambil Cloud Tip-nya aja. Untuk Star Core-nya Cardia Thunder. Ya udah guys, ini langsung ambil aja. Oke, Yin-nya berarti kita nggak butuh. Kita jual aja. Di sini ada Karina. Karina ambil dulu, kita up level Commander dulu guys ya, biar Karinanya bisa masuk, wanwanya jadi Hyper Astro. Untuk Cloud Thief-nya kita taruh di Melissa aja guys, yang bintang 2. Terus Star Core Thunder-nya taruh di Zilong. Di sini kadianya kurang 1, berarti masukkan Akainya aja guys. Kita relakan Future Tech-nya dulu biar bisa aktif 6 kadia. Lawannya di sini, waduh, ini Mavis guys, Elementalis, Wanwan Astro ketemu Julianto. Oke, Juliantonya meninggal. Wah, ini juga guys. Aduh, duh. Dia bakar-bakar sama God. Bahaya Wanwan. Aduh, Wanwannya kena laser Saphir guys. Ini masih berapa ini, bro? Dinya nggak cukup kuat guys. Cepot. Aduh, nggak kuat beneran guys ya. Ini jahatnya kita jual aja. Terus sama Cho, amankan poin interest dulu. Oke, di sini ada Minya. Minya ambil guys, coba roll sini. Kita nyari Wanwannya dari tadi nggak mau muncul lagi guys. Oke, dapat Zilong bintang 2 lumayan, coba roll. Aduh, ada Mino guys. Kita ambil dulu biar ganti si Karina. Sekarang guardiannya aktif, kita taruh di sini aja guys ya. Jadi untuk efek guardian, ketika ada dua hero guardian di chessboard, hero guardian dengan harga tertinggi akan memberikan extra defense kepada hero yang di belakangnya guys. Jadi di sini untuk Melissa-nya mendapat tambahan extra defense, kemungkinan bisa cukup bertahan guys. Tapi kalau lawannya kayak gini sih, ini magic mistake. Aduh, duh. Semuanya selamat dulu, ayo. Lagi upaya yang kekurangnya guys. Wah, silongnya bisa menahan di depan guys. Wah, mantap. Oke, masih bisa menang guys. 18 code irritar jual, amankan point interest. Ini Papi Muntun kayaknya beneran ngeprank guys, soalnya hero-hero kita nggak mau muncul-muncul. Ini Archer-nya, Brody-nya baru muncul, Wanwan-nya dapet, Kebarol nggak ada, sini irritar dapat. Kita habiskan sekalian guys. Ada Mavis, berarti sini kita mainkan Weapon Master aja guys ya. Kita nggak butuh Chow, jual saja. Sini coba roll sekali. Nah, ada Brody. Brody Minonya kita jual aja guys. Ambil Brody-nya dulu biar bintang 2. Semoga saja bisa cukup bertahan guys untuk si Wanwannya. Soalnya sekarang kan apa itu, Weapon Master-nya udah aktif. Nah, oke guys, Wanwannya nggak berkurang sama sekali. Nah, itu siapa itu? Karinanya dilempar sama Melissa guys. Melissa dapat kopian Jowhead. Oke guys, mantap. Langsung kita kirim ke lobby Reminya. Sini kita ambil Brody-nya dulu. Akhirnya guys, bisa melewati mid game, masuk fatball ketiga. Kita di posisi kedua. Sini berarti ambil ini aja guys, Starfall-nya. Tadi kan kita udah ambil slot, tapi untuk Starfall-nya kita taruh mana guys? Ini nggak ada apa-apa, coba roll, nggak ada. Wanwannya nggak mau muncul guys. Nah kan beneran, nyanya kalau taruh sini nanti Brody-nya nggak bisa bertahan. Ini akhirnya kita geser ke sini aja, Martisnya taruh di depan buat jadi tumbal guys, biar mendapatkan efek sinergi kadia. Jadi ketika hero kita meninggal salah satu, nanti efek kadianya langsung aktif, Wanwannya bisa mendapatkan shield plus tambahan attack speed. Pas sekali guys, ketemu si Freya Yuki 3. Nah, harusnya menang si Wanwan kita guys. Oke, mantap. Ini si linknya bintang 1 guys, linknya langsung nih guys. Kita kirim ke lobby guys. Untung saja Weapon Master kita juga aktif, jadi ya lumayan untuk tambah lifesteal guys. Kalau cuma mengandalkan Astro aja itu nggak cukup guys. Kita coba roll sini. Aduh, akhirnya muncul lagi. Kita butuh Wanwan 1 biji guys. Nyari Wanwan aja.
akhirnya lagi yang muncul. Haduh, duh, duh. Kayaknya ini si Muntun nggak mau ngasih wan-wannya ini, guys. Padahal kita udah sekarat loh, 12 poin loh. Lawannya Mavis, ini pakai immortal semua, oke. Tapi wan-wannya masih selamat. Ayo wan-wan, wan-wan jangan sampai kena damage, guys. Loncat, oke, lasernya ke sana, mantap. Wan-wan, aduh laser, nggak apa-apa, guys. Masih cukup kuat, oke. Nah, mantap. Oke, guys, tinggal si Xavier. Xavier-nya hidup lagi pakai Winter. Wan-wan, balik dulu ke lobby, guys. Mavisnya. Pokoknya ini nyari si Wan-wan. Kurang satu biji loh, guys, ya. 14 gold coba roll 1, 2, adanya Brody, tapi kita ambil nanti aja, guys. Kita lihat dulu untuk musuhnya. Waduh, Mage sama Archer. Oh, ini yang bahaya ini. Mage mistiknya ini, guys, kaguranya bintang 2. Untuk archernya sana nggak masalah sih. Sini kita masuk Creepron, semoga saja dapat mirror, guys. Harus dapat mirror biar wan-wannya bisa jadi bintang 3. Kalau nyari di shop kayaknya agak susah ini nanti. Ya, pas sekali nggak ada mirror Astro Archer. Kita ambil Berserker Fury dan sama Encanted Talisman, guys. Brodinya ambil, sini ada Irritel, nggak usah lah. Kita nyari si wan-wan, guys. Adanya Sun malah. Ayo wan-wan. Wan-wan, guys. Sun lagi. Nemianya jual aja, ambil Sun biar bintang 2 lumayan, guys. Terus Sunnya kita kasih Encanted Talisman sama Berserker. Untuk posisinya kita geser ke sini. Kita kasih Starcore Thunder aja, guys, ya. Di sini taruh belakang. Nah, biar di belakang Zilong sekalian kasih Starfall, guys. Oke, lawannya Mavis. Mavisnya ini. Nah, ini, guys. Nature Spirit Archer sama dapat itu Guardian juga ini. Wan-wannya lawan si Roger, ayo. Wan-wan, kamu bisa, Wan-wan. Nature Spiritnya kok nggak meninggal-meninggal, guys, ya. Aduh, ini dikeroyok ini nanti si wan-wannya dikeroyok, guys. Ayo Roger meninggal, Roger. Wih, Nature Spiritnya meninggal semua, guys. Efek Nature Spiritnya terhubung ke dalam ring ternyata. Wah, jadi udah nggak kayak updatean sebelumnya, guys, ya. Yang di dalam ring terpisah dari Nature yang di luar. Di sini tadi kok terhubung. Ini ada Brody lagi, mensanya jual, Brodynya ambil. Wan-wan, aduh, malah dapatnya 2 Martis. Ini jual sekalian Brodynya, guys. Kita nyari si Wan-wan, guys. Irritel, Mia, aduh, Mianya kurang satu lagi, guys. Ini yang main Archer, Wan-wannya baru bintang 2 loh. Masih sisa berapa sih Wan-wannya ini? Walah, masih 7 aja, guys, ternyata. Tapi kok kayaknya susah banget keluarnya ini. Kurang satu loh biar bintang 3 gitu kan malah bagus. Ini aduh duduk Kadita. Kaditanya langsung nyelam di depan Melisa, guys. Wan. Oke, Kadita kan. Aduh sih. Ini malah, guys. Wan-wannya udah full tech speed. Mantap, guys. Masih bisa bertahan. Oke. Pokoknya untuk Martis sama Ake biar bintang 1 dulu, guys. Buat jadikan tumbal. Ini muncul lagi, ambil aja lah. Kalian, guys, ya. Martis dapat, kalian aja lah ya. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu si Wan-wan, guys, bintang 3. Oke, guys. Jadi Wan-wan Astro Titan, lawannya tinggal si Nature Spirit. Untuk magi mistiknya udah bisa kita jinakan tadi, guys, ya. Yang penting harus ada satu hero kita yang meninggal duluan biar efek kardianya langsung aktif, guys. Ini yang masuk si Mia bintang 3. Pakainya Hexglow, guys. Hexglow versus Astro. Levelnya masih kuatan di Astro, guys. Nature Spiritnya langsung meninggal semua. Efek Nature Spiritnya kesambung, guys, di dalam ring. Wah, sampai masuk fightball ke-4. Kita di posisi kedua lagi, guys. Ini ada Astro, ada Immortal, guys. Slotnya udah ambil, kita ambil Immortalnya aja, guys, ya. Oke, di sini ada Brody. Wah, Brodynya tadi kalau dikumpulin bisa jadi bintang 3 kayaknya, guys. Ini nggak ada apa-apa. 5 gold nyari si Mia juga percuma sih.
Ya udah guys, kita pasrah kayak gini dulu aja. Ini sunnya kita kasih mortal guys. Si Brody kita kasih berserker biar lumayan sakit damage-nya. Lawan kita tinggal 16 sama 8 poin. Ini wah pas guys, langsung lawan keduanya bisa double kill, langsung win ini guys. Ini ketemu si Natur lagi guys. Ini nggak tahu kenapa Naturnya bisa kesambung ke yang di dalam ring guys. Ini Mianya meninggal, langsung meninggal semua. Nah kan warnanya gede sekali guys. Waduh, full attack speed. Oke guys, mantap. Tapi damage warnanya cuma dikit guys, nggak sampai 100k. Wah akhirnya guys double kill juga ternyata. Walaupun sempat di prank sama si Muntun, tapi masih bisa mengakali guys. Dan akhirnya dapat wan-wan bintang 3 mode Titan Hyper Astro. Mantap guys. Oke, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.